peringatan hari lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bangsa Indonesia dengan menunduk dan bersimpuh kehadirat Engkau memohon, berkahilah kami dan tanah air kami, kasihilah para pahlawan yang telah mendahului kami, khususnya pahlawan penggali Pancasila Bung Karno dan para perumus Pancasila.